Harapan empat beradik menanti kepulangan ibu dari hospital untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bertukar pilu apabila ibu mereka disahkan meninggal dunia pada pagi Jumaat. Siti Khadijah Abdul Manaf, 32 tahun, meninggal dunia akibat pendarahan dalam kepala selepas 26 hari menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, Kedah. Menurut ibu Siti Khadijah, Rokiah Bahari, dia diberitahu tentang kematian anaknya oleh menantunya pada jam 2.50 pagi. Katanya, anaknya itu dimasukkan ke hospital pada 19 April lalu selepas ditemui rebah di rumah. Sejak itu, Siti Khadijah tidak sedarkan diri sehinggalah disahkan meninggal dunia. Rokiah berkata, pada awal Ramadan lalu, Allahyarham ada mengadu sakit kepala dan menyangka itu adalah sakit biasa. Pada Isnin tu, ayat tu dia kata, awak ada sikit palu, dia tahu. Lepas tu, maklumlah. Tu, tak mati kita pun. Nampak muka mungkin bengkok angin kot, dia kata. Dia pun kata kat dia. Dia ingat kepala tu angin lah kan, kita tak tahu. Kata bengkok, rasa bengkok tu memang tak tahu. Siti Khadijah meninggalkan empat anak berusia antara 2 tahun dan 8 tahun. Anak sulungnya, Nur Alia Nadrah Kaisara, tidak dapat menahan sebab sebaik mengetahui ibunya telah meninggal dunia. Apa simpan kui kat ibu? Apa simpan kui kat ibu? Hari raya lah. Ini nanti kakak nak jaga adik-adik ke? Ibu ada cakap dengan kakak suruh jaga adik-adik. Ya. Difahamkan Allahyarham tinggal di rumah ibu mertuanya di Kampung Teluk Wang, Sungai Pasir dan dalam proses bercerai dengan suami. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Azli Abu Shah mengesahkan kejadian dan sedang menunggu laporan bedah siasat. Kisah Allahyarham pernah gempar apabila suaminya yang juga bekas tentera ditahan polis kerana disyaki mencederakan isterinya dalam kejadian di Bandar Putrajaya pada September lalu. Dalam kejadian itu, suami Siti Khadijah dikatakan menumbuk mata kanan, menampar kepala dan pipi kiri mangsa sehingga luka.